Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistik ID. Bagaimana kabar sobat-sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara masuk BIOS dari berbagai macam merek laptop ya. Jadi untuk teman-teman yang bingung cara masuk BIOS, mengatur booting, caranya sangat mudah. Nah, ini yang pertama yaitu laptop Dell. Laptop Dell itu memakai F2 ya. Caranya seperti ini, tekan-tekan F2 setelah menekan tombol power ya, laptop Dell F2. Nah seperti ini dia akan masuk BIOS. Nah ini sudah masuk BIOS, dan selanjutnya kita akan masuk BIOS laptop HP atau compact ya. Hidupkan tombol power, langsung tekan-tekan F10. Jadi untuk laptop HP atau compact ya, cara masuk BIOSnya menggunakan F10. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah selanjutnya yaitu cara masuk BIOS laptop Asus memakai F2. Silahkan tekan tombol power, langsung tekan-tekan F2 seperti ini ya, dia langsung masuk BIOS. Nah selanjutnya cara masuk BIOS laptop Acer ya, laptop Toshiba F2 teman-teman. Silahkan tekan tombol power ya, tekan tombol power, caranya sama. Jadi langsung sebelum muncul tampilan ya, langsung tekan-tekan F2, maka akan muncul BIOS seperti ini teman-teman. Caranya sama ya, dalam keadaan laptop mati, tekan tombol power, langsung tekan-tekan tombol BIOS. Dan selanjutnya cara masuk BIOS laptop Acer ya. Nah Acer juga sama F2, kebanyakan F2 teman-teman ya. Silahkan tekan tombol power dan langsung tekan-tekan tombol F2. Nah tekan tombol power, langsung tekan-tekan F2 seperti ini teman-teman. Nah maka dia akan masuk BIOS teman-teman ya. Dan yang terakhir yaitu cara masuk BIOS laptop Lenovo ya. Nah mana Lenovo, waduh banyak laptop ya untuk orang. Untuk laptop Lenovo bisa pakai F2, kalau misalkan nggak bisa pakai F2, pakai Fn dan F2, tekan tombol power ya, langsung bareng F2 sama Fn ya. Silahkan tekan tombol power, Fn nya ditahan, F2 nya ditekan-tekan seperti ini ya, dia nanti akan masuk BIOS seperti itu teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mungkin berbeda atau merek yang tidak disebutkan, bisa ditanyakan di kolom komentar cara masuk BIOSnya atau cara masuk boot menu ya. Nanti saya akan bantu, saya akan arahkan pakai tombol apa gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mengikuti tapi nggak bisa masuk BIOS ya, ada sebagian laptop yang susah masuk BIOSnya, dan itu ada triknya sendiri ya agar bisa masuk BIOS. Oke teman-teman, untuk infonya mungkin cukup sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu. Terima kasih sudah hadir dan menonton. Jangan lupa like atau subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.